warahmatullahi wabarakatuh. Welcome the dapur. Ibu-ibu, hari ini kita akan membuat stir fry daging kambing. Ini sekarang akan kami bikin. Ini saya kasihkan lemak, garam ya bu, dengan black pepper. Dan ini ada chicken powder. Dan kita kasih minyak olive. Ini sekitar 2 sendok ya bu ya. Ini ibu-ibu udah bumbu semua saya campur jadi satu. Ini bu, udah semua saya jadi campur. Lalu akan kami goreng setengah matang ya bu. Mari silakan melihat prosesnya ya bu ya. Nih ibu-ibu, kita sekarang akan goreng setengah matang ya bu ya. Ini daging yang dipakai, bisa bu pakai hanya chopnya aja, tapi karena saya membeli campur ya bu ya, jadi saya pakai campur. Kita masukkan bawang putih dan ada jahe. Ini kita sisanya kita sisakan nanti sedikit ya bu ya. Dan ini ada bawang merah, kita masukkan semua. Dan ini ada daun bawang, kita masukkan semua. Ini bumbu, kira-kira kita kasih 3 sendok soya sauce ya bu ya. Tadi nggak dilihatkan karena lupa bu, maaf. Nih kita kasih 3 sendok. Ini kalau mau pakai air kaldu boleh, tapi saya hanya mau pakai sedikit aja ya bu ya, untuk supaya empuk dan sampai matang. Nah ini bu, nah, kita ungkap sebentar supaya sampai asat ya, sampai kering. Nih bu, dagingnya sudah matang, sudah kering ya bu ya. Nih hasilnya bu. Jadi kita sisihkan dulu, kita masak sayurnya ya bu ya. Ready.
ये तैयार हो गए उसमें अभी मैं अलग करके पहले मैं सब्जी बना के nih Bu, sekarang kita masak sayurnya ya Bu ya. Kita sisa bawang putih tadi kita masukkan. Ini sudah matang bawangnya, kita masukkan sayur sebentar. Sebentar saja, sudah matang ya Bu ya. Kita matikan. Nih Ibu-ibu, sudah selesai, sudah matang chopsnya. Mari kita akan coba. Ini sudah matang, mari kita akan coba ya Bu ya. Baunya harum. Nih, akan kita coba nih. Sedapnya, wanginya. Dan kita akan pakai sambal sedikit ya, Bu ya. Pakai sambal cili ya. Oh, sedapnya nih, Bu. Nih Bu, hasilnya kami akan coba. Bismillah, enak dan gurih rasanya dan harum wanginya. Bila suka melihat video kami ibu-ibu, silakan subscribe. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.